besok kita akan melakukan operasi untuk memberantas teroris. Siap. Oleh karenanya hari ini kita akan kedatangan seorang instruktur anti teroris dari Amerika. Halo. Hei, ya apa sayang? Ya, ntar malam aku pasti pulang. Ya cuman malam. Oh, minta dibeliin durian gampang. 5 duriannya. Kamu ini lapar atau rakus? Mau dagang durian. Ah. Ya, gampang-gampang. Nanti aku beliin ya. Oke. Okay. Prajurit-prajuritku yang pemberani. Hari ini kita akan Pak Komandan, balas dulu dong hormatnya, pegel nih. Iya, Pak. Ya. Ya. Okay. Komandan ya. Prajurit-prajuritku. Ya. Ya, Komandan. Besok kita akan melakukan operasi untuk memberantas teroris. Siap. Oleh karenanya hari ini kita akan kedatangan seorang instruktur anti teroris dari Amerika. Oh. Ya. Belum. Dan kita hari ini dan kita diperintahkan untuk mengikuti semua instruksi yang akan dia berikan. Siap, Komandan. Kenapa, Komandan? Karena dia instruksinya goblok. Sebentar. Tahu nggak ciri-cirinya kayak gimana? Ciri-cirinya kayak gimana? Ah, itu juga yang gue belum tahu. Jadi besok orang instruktur itu bakal datang ke sini. Cuman gue nggak tahu bentuknya kayak gimana. Tapi kalau dia orang Amerika, minimal bule lah. Dan yang pasti rambutnya nggak hitam kayak kita. Oh, ya? Iya. Kamu nanti diperbolehkan untuk menembak si musuh. Tembak, Pak. Sampai mati. Boleh, Pak. Pokoknya segala perintah instruktur kamu ikuti aja. Siap, Om. Dia suruh nembak, lu nembak. Bang Komandan. Saya takut lihat darah Pak Komandan. Darah kalau saya lihat suka bikin pusing-pusing, migrain, sakit perut, bibir pecah-pecah Komandan. Ya. Pokoknya ada instruktur, lu ikuti semua instruktur, instruksi dari instruktur itu, ya. Terus yang namanya si instruktur itu dia adalah seorang yang ahli menyamar. Yang boleh, Bos. Ahli menyamar, jangan salah ya. Pokoknya dia jago banget dalam anti teroris. Kamu ikuti semua instruksinya dari dia. Oke. Saya mau pergi dulu, kalian siap-siap aja dulu. Oke, Pak. Bos, mau kemana, Bos? Mau beli durian, tadi suruh istri saya. Alah. Siap ya? Siap. Wah, kacau nih. Kenapa? Instrukturnya dari Amerika. Lah, Bos, gue pasti deg-degan nih. Gak usah deg-degan, tenang aja. Yang penting kita ikutin perintahnya. Yang bikin deg-degan tuh dari Jepang. Bangkait, mengapa tak pulang-pulang anakmu? Gak mungkin instruktur gini, masa bentuknya kayak cumi-cumi? Dia kan jago nyamar. Abang Toib, Abang Toib. Hormat! Hormat. Woi! Mau bunuh gua apa? Gua hajar kalian. Kenapa sih? Kami siap ikutan latihan Komandan, Pak Komandan. Yes. Bapak tadi, Pak. Bapak. Ses. Bang. Pak. Masa udah kayak gini dipanggil bapak-bapak? Mikir dong dengan logika. Jadi apaan? Jadi apaan? Nih denger ya. Panggil saya Ses. Siap, Ses. Ses Pinky, semua sama okay, kan? Ses Pinky. Kurang-kurang muda ada lebih yang... Ya? Ses Pinky. Siap, kita ikutan.